Inilah foto kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua pengendara sepeda motor dengan sebuah motor besar yang difoto dengan telepon seluler. Dalam foto terlihat dua orang tergeletak di tepi jalan dengan sebuah motor besar di dekatnya. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan motor besar dengan sepeda motor ini terjadi di Jalan Raya Piket 0 Condipuro, Rabu siang di Lumajang, Jawa Timur. Korban kecelakaan yang tewas diketahui bernama Cepi dan Nur Hasan. Jenazah keduanya langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Lumajang, Jawa Timur. Dan untuk rombongan mungkin apa ada pengawalan? Tidak ada, jadi pisah dari rombongan pengawalan. Pisah dari rombongan pengawalan. Itu perjalanan dari mana mau kemana mungkinnya? Kalau dilihat dari TKP dari arah Jember. Dari arah Jember mau? Mau ke Malang. Ada korban jiwa kan? Sementara korban meninggal di TKP dua. Dua orang? Ya. Itu warga mana? Warga desa Selawarawan, Kecamatan Pasirian, Lumajang. Terus untuk pengendara mungkin? Diamankan. Diamankan dan selamat, tidak ada luka-luka sama sekali. Kuat dugaan tabrakan terjadi karena konvoi pengendara motor besar berjalan tanpa pengawalan petugas. Guna memastikan penyebab kecelakaan, polisi memeriksa pemilik motor besar. Sedangkan satu unit motor besar serta sepeda motor korban diamankan Satlantas Polres Lumajang untuk kepentingan penyidikan. Demikian laporan tim liputan ANTV.